everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Aulia. As you guys can see on the title, today I will be taking you guys along with me to travel Seoul, South Korea. My flight is at 2 PM. It will be in a few hours. But since I'm traveling with Cathay, I will be in transit for about 11 to 12 hours. So overnight transit in Hong Kong, which I'm pretty much excited about because I've never been to Hong Kong before. So yeah, I will be taking you guys along with me, so stay tuned until the end of this vlog. Asyar juga karena nanti flight ke Hong Kong itu sekitar 5 jam dan aku baru nyampe malam. It's boarding time, guys. I just arrived in Hong Kong. Aku tadi udah ke imigrasi dan udah transfer, jadi I will be waiting here until my flight tomorrow. And I'm very excited to explore the airport. Aku belum pernah Hong Kong sebelumnya, jadi belum pernah ngeliat bandara Hong Kong kayak gimana. And the airport is quite big actually, so I'm not sure what do I want to do first, but I think I will try to get some dinner first just in case. Sekarang udah jam 8. Kalau aku lihat informasi, restoran itu rata-rata tutup jam 11 malam. I'm trying to see which restaurants that might be good for tonight's dinner. I have downloaded their app. I want to see which restaurants that still opens now. Guys, jujur aku nyerah nyari makanan karena udah lapar banget. Terus rata-rata tuh menunya ada babinya kan. Jadi aku bingung gitu loh. Nyari restoran yang enggak ada babinya tuh kayak susah banget di sini. Aku pesan yang beef, hopefully aman. Karena kalau enggak ini pilihannya itu McDonald's. Ada McD di sebelah situ, cuman aku enggak mau. Cause I need a real food pakai nasi. So I ordered minced beef with fried egg. Aku nggak tahu kenapa bumbunya tuh rasanya kayak saus bolognese yang ada di spaghetti gitu. Apa? Udah selesai makan, sekarang waktunya beli dessert. Aku mau beli matcha, the matcha Tokyo. Ini salah satu matcha yang aku suka banget waktu aku traveling ke Jepang. So I'm very excited to be able to get this again. Can I get a matcha latte? Ice? Yes, but less ice. Less ice, okay. So I bought their classic matcha latte. Ini dari the Matcha Tokyo, and I'm very excited to try this again.
hopefully rasanya sama kayak yang aku coba waktu itu di Jepang. I love, aku suka banget matcha yang rasanya tuh pahit dan wah, enak banget. Sambil ngabisin matcha, aku mau muter-muter dulu karena udah mau jam 11 malam dan rata-rata toko di bandara itu tutupnya jam 11 malam. So, I will be going through some of the stores, so let's go. Ada Arabica, tapi udah tutup. Karena mostly store di sini tuh high-end, I'm not really interested to see anything yet. Kayak aku mau cari prayer room aja, mau sholat maghrib sama isya, karena tadi maghrib belum. And then siap-siap tidur dan cari sleep lounge, karena besok flight aku itu subuh. Aku udah nyari musholla di Google, katanya tuh ada di gate 13-21, departure level 5, which is this. But I'm not sure kesana itu gimana, karena kayak aku satu lantai di atas si musholanya. Cuman aku bingung cara turunnya. Mumpung lagi di sini, ternyata ngelewatin skydeck, jadi aku mau cek dulu di sini ada apa. Ini ada replika bandaranya gitu. Aku suka banget deh, bandaranya tuh kayak gede banget, tapi very easy to navigate. Akhirnya ketemu juga musholanya, ini lumayan jauh jalannya. Hi guys, musholanya tuh bentuknya kayak gini, very nice. Itu ada tempat wudunya, jadi nggak perlu worry kalau misalnya harus ke toilet dulu karena ada tempat wudu, dan mereka juga nyediain kiblatnya ke arah sana. Makeup remover untuk remove sunscreen. Good morning guys, it is now 5 a.m. in the morning. I slept for a few hours in the resting lounge. I'm so lucky I got a spot here, but I didn't sleep well. My next flight is in 3 hours. This is our first meal in Korea. Aku beli egg mayo sandwich tadi. Ta-da! Dari airport kita mau ke hotel naik bis karena hotelnya di daerah Yongsan. Jadi kita ambil bis nomor 6030. Ini tuh tadi harganya 17.000 won, which is kayak 180.000 untuk satu orang sekali jalan. Hi guys, I just arrived at the hotel. Aku nginep di 93 Premier Rockhouse. Ini di sampingnya iPark Mall. Bener-bener sampingan banget sama iPark Mall-nya. Oke, okay, let's go, kita lihat hotelnya. Masuk aja. Hi guys, aku udah masuk ke kamar ya. Aku mau bikin room tour dari awal lagi nih. Oke, okay, so you first open the door. Ada hallway-nya. Ini ukurannya lumayan luas, guys. Jadi spacious banget. Terus di sebelah kanan ada tempat koper sama tempat hanger. Jadi kloset yang gantung. Dan sebelahnya ada kaca buat OOTD. Very nice, very cute. Terus aku nggak tahu ini buat apa, cuman dia ada counterpart gini di sini. Dan kayaknya ini coffee table-nya. Maksudnya, oh, sama ada fridge-nya juga. Coffee ininya mana ya? Amenities-nya. Kayak di sini deh. Yes, standar banget sih. Ada
teas and coffees just like usual. Dan di sebelah kiri ada kursi 2 sama kayak work area-nya gitu. Di sebelah kiri ada kasur double bed. Karena kita kamarnya di pojok, jadi bisa langsung kelihatan. Ini ada gedung-gedung. By the way, deket sini tuh ada Hype official office-nya gitu. Cuman aku kurang tahu di bagian mana. Ada kantornya Hype di deket sini. Yang paling aku suka adalah dia itu punya station buat make up sendiri. Jadi di sini nih ada station buat get ready with me. Buat store make up-nya juga. And then kita move on ke kamar mandi. By the way, di sini juga ada brankas, ada safe box, dan ada storage juga di sini. Moving on to kamar mandi, ada beberapa yang mau aku tunjukin. Yang pertama itu wastafel areanya. Ini standar aja sih, cuman aku udah lama banget nggak ke hotel yang wastafelnya itu dipisah. Sama closetnya juga dipisah, showernya juga dipisah. Ini merek yang dipakai buat body lotion and also their liquid soap. Dapat amenities yang standar, ada shower cap, sanitary bath, cotton tip, dan lain-lain. Cuman dapat hair dryer juga, dan seperti biasa ada anduknya juga. Di sebelah kiri wastafel ada closetnya. Ini closet yang toilet ya guys. Standar aja sih sebenarnya, cuman ini sama kayak di Jepang. Ada buttons buat washnya. Terakhir, aku juga mau nunjukin kamar mandinya. Ini menurut aku ukurannya lumayan kecil karena hotelnya itu lumayan luas, cuman kamar mandinya agak kecil. Mungkin karena dia terpisah antara kloset sama wastafelnya. Cuman ini kamar mandinya, dan ini produk yang dipakai juga sama yang ada di wastafel tadi. Itu aja. Selesai mandi, tadi begitu nyampe hotel, terus bikin room tour, aku langsung mandi. Now let's get ready with me to go out at Seoul. Abis ini aku mau keluar sama mamaku untuk cari makan malam. Today I will be using this Flex Crime cushion. Aku baru banget beli ini dan belum sempat aku cobain. Jadi ini sekalian first impression juga. Aku beli yang shade-nya itu C01 yang Healthy Glow. Semoga ini gak keputihan di aku. Ini aku ada breakout. Aku gak tahu kenapa kalau aku traveling tuh suka banget breakout. Tapi kulit aku very sensitive. If I'm traveling, pasti ada aja breakoutnya. Ini satu tap. Kayaknya satu tap udah cukup deh buat satu muka. Aku gak mau pakai yang terlalu tebel, cuma mau nge-cover mukaku yang capek dan jet lag. Sebenarnya untuk texture, of course dia nggak nutup, karena kalau misalnya texture kan susah ya. Apalagi lightingnya tuh nyorot ke bawah. Cuman kalau untuk shade, it's perfectly my shade. Aku suka banget, aku nggak salah pilih. Karena aku tahu aku lebih cocok pakai cushion yang cool tone daripada warm tone. Kalau aku pakai yang warm tone rasanya kayak terlalu kuning di kulit aku. Kalau ini pas banget tuh, sama tangan juga nggak jauh beda. Shade aku yang C01. Oke, untuk base-nya udah cukup. Aku nggak mau tap-tap lagi karena nanti malah jadi ketebalan. Next aku mau pakai blush. Untuk lips aku mau pakai my favorite lip combo lately,
Pertama, base-nya itu pakai makeover yang glaze. Ini shade-nya yang California D16. Jangan lupa di shade dulu. Terus tinggal di put on sebagai base. Kalau udah fully covered your lips, tinggal dalamnya pakai ombre sesuai dengan warna yang kamu suka. Kalau aku sukanya warna yang deep purple. And that's it for my makeup tonight. Makeup is done. Sekarang aku mau ganti baju dulu. Sudah pakai sweater. Sebenarnya aku nggak ganti baju, ini tuh di double sama baju yang aku pakai tadi. Tadi tuh aku pakai heat pack daleman biar nggak terlalu dingin, karena sekarang itu suhunya kalau nggak salah lagi di bawah 15 derajat atau bahkan udah 10 derajat. Jadi aku biar nggak kedinginan. And aku udah pakai puffer. So this is the complete look. Ini bagian paling lucu, aku juga pakai tas. Ini aku beli di local brand di Bandung gitu. Dan bentuknya tuh puffer, tapi warnanya navy. Jadi kayak super matching sama my whole outfit. This is so cute. Kita mau makan malam di daerah Itaewon. Dan mau makan halal Korean restoran called Homecook Meal Gim Sun Sa. Itulah guys, nanti aku kasih fotonya di sini. Aku udah pakai kartu. Menjadi navigator. Lights out, I'm your favorite. Too many ways, been in your place. There's delays. Added up the size and what's on the table. Jiving and vibing, bring the beat later. Wanna make it bigger, just a little bit of flavor showing up to my space. I'm a fashion dealer. I'm your biggest bidder. Meet me in the middle. I just don't wanna settle. Under these lucid dreams, I'm not just a visionary. It's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put. Itu apa tuh, susu? Coba yuk. Jelly belly. Ada yang lagi? Hey, cute. Ini ya tadi? Iya. Oh, atau ini? Yakult. Size-nya gede banget. Ice cream-nya lebih interesting. Kenapa? Kayak konyakunya Doraemon. Jangan-jangan lem kastel. Bukan lem kastel. Enak sih. Ibu jangan makan pepernya. Jangan dimakan pepernya. Nah. Kayak apa ya? Karena peach deh kayaknya. Makanya koko. Kayak di Indonesia masih jarang yang rasa-rasa peach gitu kan. Itu kan rasanya wangi. I don't want to just feel warm. Under these lucid dreams, I'm not just a visionary. It's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put, we gon' get higher. You're the product, I could be your buyer. Under these lucid. Kalian udah pernah nonton SpongeBob bahasa Korea belum? Ponji가 전부 떨어졌어요. 한 개 남아 있죠.